Seruni Bahar menggelar pesta perayaan ulang tahun yang ke-27 di salah satu restoran ternama di bilangan Kemang, Jakarta pada Minggu 12 Januari 2014. Pesta tersebut rupanya menjadi perayaan ulang tahun pertama Seruni yang dipersiapkan secara khusus oleh suami tercintanya. Acara tersebut semakin meriah lantaran dua putri Anisa Bahar, Juwita dan Jelita tampak hadir. Yuk langsung simak suasana perayaan ulang tahun Seruni Bahar ke-27 berikut ini. Partiku yang ke-17 tahun tentunya ya. Jadi ya senang sih aku senang karena selama hijrah ke Jakarta baru kali ini aku dirayain benar-benar yang ramai banget sama saudara sama teman-teman. Itu kerjaan suamiku tuh yang bikin acara kayak begini. Sebenarnya karena memang selama 6 tahun di Jakarta aku nggak pernah misalnya di ulang tahun nggak pernah dirayain ya. Jadi apa kayaknya setiap mau ulang tahun itu berasa biasa aja gitu loh. Cuman kata suamiku, kok kamu kasihan banget sih nggak pernah ngerayain ulang tahun. Dah tahun ini harus dirayain lah, paling tidak ya walaupun nggak besar dan mewah tapi paling tidak kumpul-kumpul sama keluarga dan teman-teman itu aja. Seruni bersyukur diberi kebahagiaan di usianya yang ke-27 tahun. Namun pedangdut cantik ini mengaku belum seluruh targetnya terpenuhi di usia yang semakin matang. Ia berharap targetnya itu bisa terwujud di usia 27 tahun. Melihat sekarang kan saya semakin bertambah, semakin dikenal juga, bicara tentang transformasi karir seperti apa sih sekarang, di usia sekarang? Alhamdulillah di tahun sekarang, di tahun 2014 ini, sesuai keinginan dan cita-cita, karir mulai meningkat dan pelan-pelan lah alhamdulillah sudah mulai beranjak. Cuman ya belum sesuai target, maksudnya belum bisa ngebahagiain orang itu. Kalau mungkin oke ya, mungkin sudah oke dan udah
di tingkat puncak yang sesuai cita-citaku, mungkin aku sudah nggak usah diomong, maksudnya aku bisa memenuhi cita-citaku untuk membahagiakan orang tua ya. Tapi aku merasa belum siapa-siapa dan aku bukan siapa-siapa. Jadi aku cuma berdoa mudah-mudahan di tahun ini cita-citaku ya semakin aku semakin meningkat lagi. Jadi aku pengennya sih apa ya, yaitu sukses terus diberi apa ya langgeng dalam rumah tangga, terus diberi sehat gitu. Karena sehat itu mempengaruhi segalanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak sehat dulu gitu. Ya kan?